Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa dirahmati Allah, sungguh merupakan sebuah kebersamaan yang bahagia sekali. Karena hari ini bersama saya Erina Kusulita, kita bersemu dalam sebuah program yang insya Allah bisa menguatkan iman Islam dan sekaligus menambah takwa kita. Dan amin, amin ya rabbal alamin ya. Dan kali ini senang sekali karena kita bisa berjumpa dengan seorang pemimpin gitu ya. Seorang pemimpin, kemudian ya paling tidak kita sepakat adalah seorang pemimpin ya. Karena memang sudah hadir di studio bersama dengan Ustazah Eni Harjanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar kan ya, Bun? Kita kan sebagai pemimpin ya, Bun ya. Insya Allah. Insya Allah. Ini Bunda hari ini apa yang buat bahagia ketika Bunda didaulat jadi pemimpin di rumah tangga? Iya, dimanapun kita berada, ketika kita menjadi seorang pemimpin, hal yang paling membahagiakan adalah ketika kita memiliki anggota atau yang dipimpin adalah orang-orang yang bertakwa. Waduh, terasanya senang banget ya, adem iya. Gitu ya. Tapi Bun, kita nggak ngomong berdua. Karena iya. Di studio ini udah cukup rame, banyak calon-calon penghuni surga. Insya Allah, amin. Amin, amin ya. Baik, kita perkenalkan dulu ya Bunda ya. Oke. Okay. Ya, dari sebelah kanan saya, ini dari Majelis Taklim mana? Wah jauh ya, waduh gimana nih, senang banget sampai TVRI? Senang. Nah, gimana kabar hari ini ibu-ibu? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa, jadi kalau jadi ibu itu luar biasa dan juga biasa di luar ya bu ya? Biasa. Ya Pak ya? Iya. Iya baik, dan ini sebelah kanan dari Pleret ya, Wonokromo Bantul dari Al Khodijah. Sekarang sebelah kiri saya dari Majelis Taklim mana ini? PMBM, Pesantren Masyarakat Masjid. Iya, dari Kretek Al-Hikmah. Oh iya. Gimana kabarnya Bu hari ini nih Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Waduh, sudah lulus ya dari PAUD ya ini. Oh bukan ya. Tetap semangatnya luar biasa ini untuk sama-sama kita mengkaji, untuk sama-sama belajar kali ini ya. Baik, dan juga pemirsa di rumah tentunya menyenangkan sekali ya kalau kita saat ini apa yang disampaikan oleh Bunda Eni tadi, bagaimana kita semua adalah seorang pemimpin dan bagaimana kita bisa menjadi pemimpin orang bertakwa. Kali ini tentunya dalam satu program di Tablik Islami. Mempersatukan umat. Kita akan sama-sama mengkaji bersama dengan Bunda Eni Harjanti ya. Bunda, iya. Tadi pemimpin, iya. Katanya setiap orang itu adalah pemimpin. Iya. Walaupun sebenarnya pemimpin itu cuma satu ya Bunda ya. Tapi karena memang sunatullahnya setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban, berarti setiap kita memang pemimpin. Artinya begini, minimal kita harus mampu memimpin diri sendiri, memanage hati kita sendiri, itu fungsi pemimpin. Itu fungsi pemimpin, iya. Tapi karena kita mau bicara tentang bagaimana menjadi pemimpin orang bertakwa, boleh gak nih Bunda, bedanya apa nih pemimpin bertakwa dan pemimpin orang bertakwa? Iya. Pemimpin bertakwa itu pemimpinnya yang bertakwa. Kalau pemimpin bagi orang yang bertakwa, berarti pemimpin itu bertakwa banget bahasanya gitu. Yang dipimpin itu bertakwa. Karena apa? Seorang pemimpin harus memiliki kelas lebih tinggi dibanding yang dipimpin. Kalau yang dipimpin ini orang yang bertakwa, berarti pemimpinnya harus bertakwa banget. Gitu ya, harus iya, pakai banget ya. Pakai banget, bertakwa banget. Jadi salah kalau yang dipimpin kita tuntut untuk menjadi bertakwa, sementara pemimpinnya tidak bertakwa, berarti dia tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, pantas atau tidaknya ketika kita bicara dalam konteks bertakwa, sebenarnya iya. Pemimpin yang bertakwa itu seperti apa? Gini Mbak Erina dan bunda-bunda semuanya, jamaah atau semua pemirsa yang pada kali ini mersani kita semuanya. Jadi pemimpin itu siapa toh? Pemimpin adalah seseorang yang ditokohkan, yang memiliki tugas untuk ngayomi dan ngayemi, sekaligus pantas untuk diteladani. Jadi pemimpin itu jelas orang yang ditokohkan. Kalau dia tidak ditokohkan, tidak menjadi seorang pemimpin. Tapi ingat bahwa pemimpin itu punya kewajiban ngayomi dan ngayemi. Ngayomi itu secara fisik, ngayemi itu secara batin.
Maka pemimpin yang bertakwa memiliki tugas bagaimana anggotaku, bagaimana rakyatku itu menjadi orang yang ayem dan ayom, yang nyaman dalam hidupnya dan tentram dalam batinnya. Hal ini pemimpin dituntut untuk menjadi suri toladan yang baik. Jadi kalau saya ditanya pemimpin itu seperti apa? Pemimpin itu seseorang yang ditokohkan, punya tugas ngayomi dan ngayemi yang dipimpin, serta dia harus mampu menjadi suri toladan bagi orang-orang masyarakat di sekitarnya. Nah, kalau sekarang ibu-ibu yang ditanya, bagaimana ibu menjadi suri toladan bagi anggota keluarganya? Betul. Bagaimana ngayomi dan ngayemi anggota keluarganya? Itu yang minimal seperti itu. Ya, kalau kita bicara dalam lingkungan keluarga sebagai masyarakat terkecil, iya, di situ kan sudah ada pemimpin ya, ada pemimpin, iya, keluarga, anggota, mm-hmm, keluarga. Iya. Karena kita konteksnya juga pagernya atau frame-nya adalah bertakwa, bagaimana caranya menciptakan bertakwa itu gitu, karena susah loh Bun ya, nanti kalau pemimpinnya terlalu lurus banget atau mungkin istilahnya benar-benar apa ya, bertakwanya itu takwa yang tingkat tinggi gitu, nanti bingung jamaahnya. Sekarang gini Mbak Erina, bertakwa itu apa toh? Bertakwa itu ada, kalau kita sekolah itu dikatakan bertakwa itu menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Sekarang kita bahasa ngaji aja Bu, simple. Bertakwa itu apa toh? Tunduk, patuh, manut karo Allah, enggak kokean tanya, enggak kokean protes. Itu ya. Iya, nah, jadi pakai enggak kokean tanya, enggak kokean protes. Apa yang didawuhkan oleh Allah, semampu kita, sebisa kita, itu kita lakukan. Enggak usah nanya pahalanya berapa. Enggak usah tanya ini, kita kan belum pernah jadi panitia urusan pahala. Jadi enggak perlu bertanyanya seperti itu ya. Pokoknya ini perintah Allah, ini di Quran. Ini dituntunkan Kanjeng Nabi di sunnah. Kita enggak perlu banyak bertanya. Manut, nurut, dawe Allah, enggak okeh tanya, enggak okeh protes. Jalani aja. Itu orang yang bertakwa. Nah, simple kan? Ini kayaknya ibu-ibu udah pada mulai mikir nih, aku manut enggak ya karo son bojone dewe-dewe gitu ya Bu ya. Terus langsung, karena ternyata dalam konteks manut, kemudian nurut gitu kan. Iya, kalau iya, misalnya, ya kalau itu memang perintahnya benar loh, iya, Bu, iya, Bunda. Kalau misalnya keliru gimana? Nah sekarang untuk menjadi pagar lampu merah, lampu hijau, supaya kita tuh benar-benar yakin kita tuh menjalankan perintah Allah gimana Bun? Gini, satu saya matur, tidak ada ketaatan dalam kesesatan. Jadi ketika kita, saya matur, bangun, miturut, ini kalau itu sesat nggak mungkin. Karena Allah ini, jadi dikatakan bahwa bertakwa itu ikut, tunduk, patuh, menjalankan seluruh perintah Allah. Nah bagaimana kita supaya tahu kalau itu perintah Allah? Pertama ya rajin ngajilah. Oh, kita gitu, rajin menuntut ilmu. Ya, Bun. Kemudian ada patokannya Quran dan hadisnya. Nah, sampai di menuntut ilmu, iya, ngaji, mm-mm, kita kasih kesempatan buat jeda dulu gimana Bunda ya. Oke, berarti ada lagi yang mau, iya, kita lihat. Betul, okay, ya. Dan untuk Anda pemirsa pastinya kita masih akan terus melanjutkan tentang menjadi pemimpin orang bertakwa bersama Bunda Eni Harjanti tentunya dalam Tabligh Islami, membumikan Al-Qur'an, mempersatukan umat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Baik, terima kasih banyak pemirsa yang dirahmati Allah. Kita masih bersama tentunya untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang bagaimana menjadi pemimpin orang bertakwa. Pastinya kita masih bersama-sama di Tabligh Islami, membumikan Al-Qur'an, mempersatukan umat. Dan masih bersama dengan Bunda Eni Harjanti, juga dari sebelah kanan saya ada Majelis Taklim Al-Khadijah ya, dari Pleret Wonokromo Bantul. Ini benar ya? Wonokromo Pleret Bantul. Dan juga sebelah kiri saya dari Pesantren Masyarakat Berbasis Masjid Khairunisa Al-Hikmah Kretek ya. Masih semangat Ibu-ibu? Semangat. Coba suaranya beneran nih, masih semangat? Masih mau manut? Beneran. Iya, Bu, tadi iya. Bunda, tadi kan sudah dibacakan oleh Kori kita ya tentang Al-Furqan ayat 74. Iya. Itu sebenarnya ada nggak sih pesan penting untuk menjadi pemimpin orang yang bertakwa? Begini Mbak Erina, tentu tidak ada kesia-siaan apapun yang tertulis di dalam Al-Quran. Jadi kalau ditanyakan pesan penting, jelas ada. Ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran, Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imaman. Pesan penting pertama, kalau kita mencari pasangan hidup, carilah orang yang bertakwa, carilah orang yang soleh. Kenapa? Karena dari pasangan hidup itulah kita akan memiliki generasi-generasi yang soleh dan bertakwa. Jadi pesan pertama, kita cari pasangan hidup seperti itu. Lah Bunda, kita terlanjur tua ini. Kita sudah punya pasangan, apa kita harus cari pasangan lagi? Oh bukan, ketika kita sudah tua, kita masih tetap berdoa, Rabbana hablana min ajwajina. Apa maunya? Jika pasangan hidupku sekarang ini belum bertakwa, ya Allah, jadikan setingkat lebih takwa. Jika pasangan hidupku sudah bertakwa, ya Allah, tingkatkan ketakwaannya. Jika pasangan hidupku sudah bertakwa, lebihkan, sehingga akhirnya nanti kita betul-betul memiliki pasangan hidup yang ya sempurna sih nggak ada, yeah, nggak ada. Tapi paling tidak mutakinnya itu dapat gitu. Terus yang kedua, pesan moral yang kedua, kita memiliki satu kewajiban dan satu harapan untuk menggenggam erat iman kita, agama kita melalui generasi kita. Jadi bagaimana kita itu melestarikan agama kita, melestarikan ajaran bagus kita, tidak melalui kita yang akhirnya nanti rapuh dan pergi, tetapi bagaimana kita mencetak dan mengkader anak-anak kita untuk memangku estafet yang kemudian mengukuhkan agama kita sebagai agama yang adin, yang benar. Yang benar. Jadi pesan moralnya ada di situ. Yang terakhir adalah menyadarkan bahwa diri kita semua pemimpin, kalau kita minta menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, maka langkah yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan pribadi kita. Kita enggak akan mampu memiliki anak-anak buah yang bertakwa kalau kita tidak menjadi orang yang bertakwa. Jadi bersinergi antara pemimpin dengan yang dipimpin itu menjadi orang yang bertakwa. Gitu Mbak Erina. Gitu ya, baik ya. Dan ini nampaknya sudah ada yang ingin bertanya. Bunda, oh, iya? Boleh ya kita kasih kesempatan dulu. Dia mau bertanya mana dulu nih? Boleh acungkan tangan dulu. Oh, baiklah. Sebelah kanan saya, silakan. Saya Uswatun Hasanah dari Majelis Taklim Al-Khadijah Wonokromo Pleret Bantul. Badhe nyuwun pirsa Ustazah. Nggih, monggo. Kita sebagai seorang ibu, bagaimana cara mengajak anak, sudah kita contohkan, sudah kita ajak, tetapi anak masih sering membandel seperti itu Ustazah. Mohon saran dan masukannya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Uswatun Hasanah. Ya, namanya bagus sekali ya Bunda ya. Uswatun Hasanah. Pemimpin beneran. Karena pemimpin itu harus mampu dicontoh. Namanya Uswatun Hasanah, iya. Contoh yang baik. Iya. Gitu. Ibu calon pemimpin loh Bu. Amin. Monggo Bunda silakan. Iya. Gini Bunda, dalam mendidik anak kita kan sudah punya patokan di Quran. Ya, di Quran. Kalau tadi dibacakan surat Al-Furqan, ini ada di surat An-Nahl. Karena keterbatasan waktu tidak perlu saya matur, yang pastinya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi kita itu mengasuh anak itu dengan hikmah. Ayo kita ajak ngobrol baik-baik, diskusi. Kenapa kamu harus pakai jilbab? Kenapa kamu kalau sore harus ngaji? Kenapa kamu harus mendirikan sholat? Ud'u ila fi sabili rabbika bil hikmah.
Terus wal mau idatil hasanah. Nah ini tadi dengan contoh yang baik. Kita enggak usah bermimpi anak kita pergi ke masjid kalau ibunya enggak pernah ke masjid. Kita enggak perlu mimpi anaknya rajin baca Quran kalau ayahnya tidak pernah baca Quran. Maka pendidikan yang pas untuk anak-anak dan generasi kita adalah dengan contoh yang baik. Di ayat ini diakhiri dengan jika terjadi kesalahpahaman, miss, kurang begitu cocok, maka diskusikanlah dengan kepala dingin untuk mencari solusi yang terbaik. Ini kalau kita ikut ayat ini, saya tutup. Anak itu butuh dikandani. Anak itu butuh dicontoni. Yang harus kita lakukan, anak itu butuh didungani. Jadi kalau kita sudah ngajak diskusi, kita sudah memberi contoh, jangan pernah berhenti mendoakan mereka. Gitu Bu Swatun. Ya. Gitu, siap ya Bu ya? Langsung diaplikasikan nanti ya. Amin. Ya baik, terima kasih. Kita ke penanya berikutnya. Sudah ada? Ya, monggo. Saya Ati Irnawati dari PMBM Khairunisa Al-Hikmah Kretek. Derek nyuwun pirsa Ustazah. Nggih, monggo Ibu. Ya, bagaimana tips mendidik anak-anak kita itu bisa menjadi berjiwa pemimpin yang bertakwa tentunya seperti itu. Nggih, matur nuwun. Baik, terima kasih banyak Ibu. Ibu putranya berapa, Bu? Boleh tahu enggak? Dua, iya. Sudah siap Bu jadi pemimpin nanti putra-putranya? Oh, insya Allah. Monggo silakan Ibu. Oke, gini, mendidik anak untuk menjadi seorang pemimpin itu simple. Ajari sholat yang benar. Udah itu tak Bu? Ajari sholat yang benar. Karena di sholat itu ada disiplin. Orang akan menjadi pemimpin kalau dia mau menegakkan kedisiplinan. Sholat itu ada kejujuran. Kita akan memiliki pemimpin yang hebat kalau kita jujur. Disiplin, artinya waktu sholat sudah pasti, nggak boleh digeser ke sana kemari. Maka orang yang baik ingin jadi pemimpin, tegakkan sholat dengan disiplin, dia jadi pemimpin. Di dalam sholat itu ada kejujuran. Berapapun orang yang melihat kita, kita tidak akan menambah rokaatnya. Sekalipun kita sendiri, kita tidak akan melompati al-fatihahnya. Artinya apa? Kita dididik untuk jujur di saat kita itu sholat. Di saat kita sholat, kita dituntut keikhlasan. Siapa yang mau bayar orang sholat? Tapi ketika sholat kita tidak ada yang bayar pun, kita tetap menunggu datangnya waktu sholat. Luar biasa, kita dididik untuk ikhlas. Pemimpin yang baik ikhlas. Pemimpin berikutnya Ibu, Nyun Sewu, bisa menempatkan diri dengan baik. Ketika dia di depan menjadi seorang imam, pantas diteladani. Sehingga yang di belakang semuanya manut. Allahu Akbar, dia ikut. Enggak ada Bu, makmumnya bilang, imam, rokaatku mau tak tambah. Enggak ada. Imamnya baca apa Bu? Surat Al-Ikhlas. Makmumnya fasih Quran. Kemudian giliran, Allahu Akbar, sebentar Pak Imam, aku belum selesai. Ada begitu? Ada? Enggak? Maka pemimpin yang baik, yang pantas diteladani dan diikuti. Namun Nyun Sewu, pemimpin yang baik juga mau mendengar aspirasi bawah. Ketika pemimpin salah, tegur dengan cara yang bijak, tegur dengan cara yang baik. Maka seorang pemimpin harus manut. Ya, waktunya rukuk, dia enggak rukuk. Subhanallah. Apa yang terjadi di imam? Dia akan ngikuti apa yang disarankan oleh makmum. Jadi ajari sholat yang baik. Insya Allah dengan sholat yang baik itu seseorang akan tumbuh menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Gitu nggih Bu nggih, sholat, sholat, dan sholat. Masya Allah, merinding saya. Hanya rumusnya dengan sholat loh. Sholat bisa menjadikan dan mencetak generasi robani calon-calon pemimpin bangsa. Iya, iya, ternyata jelas. Makanya gini Bu, pilih pemimpin yang sholat ya. Itu aja. Iya, gitu ya. Sholat. Karena sholat itu implementasi dalam kehidupannya luar biasa. Sholat. Tadi sudah pertanyaannya tentang bagaimana kita menghidupkan suasana bertakwa di dalam rumah itu sendiri. Diawali dari sholat, diawali dari bagaimana kita memberi contoh, mendengarkan gitu ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi bagaimana kita bisa mendapatkan benang merah nih dari menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Karena semua dari rumah ya Bunda ya. Kita jeda dulu, kita masih bersama-sama di Tabligh Islami. Membumikan Al-Quran, mempersatukan umat.
Baiklah pemirsa yang dimuliakan Allah, kita masih bersama tentunya di TVRI Jogja, memang istimewa. Dan kita masih bersama dengan Majelis Taklim yang sudah hadir di studio, tentunya dalam satu program Tabligh Islami, membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Dan Alhamdulillah ya, hari ini kita masih diasah lagi, dikencengin lagi semangat bertakwa kita untuk diingatkan kembali oleh bersama Bunda Eni Harjanti. Bagaimana menjadi pemimpin orang bertakwa. Bunda, ternyata dengan sholat itu kita bisa mencetak generasi robani. Mm-hmm. Tapi kan tidak semudah itu, ya kan? Karena sholat itu ada yang udah apal. Udah apal jadi cepat gitu ya. Nah, sebenarnya bagaimana konsekuensinya? Karena saat ini kita tahu ya, di era yang begitu sangat luar biasa, teknologi yang serba, pokoknya sudah tinggal di sekali nunul gitu ya. Menjadi pemimpin itu kayak apa ya, ada di atas awang-awang gitu untuk bisa menjadi benar-benar bertakwa. Ini gimana nih dampak-dampaknya kalau kita tidak konsekuensi dengan pemimpin orang bertakwa? Gini jamaah semuanya dan bunda-bunda yang rawuh pada kesempatan kali ini. Kita ngeredek ya kalau kalau membayangkan yang seperti itu gitu. Yang jelas nomor satu kan pakai pembiasaan Mbak Erina. Pembiasaan. Dari kecil di dalam rumah pembiasaan, yang pembiasaan itu diikuti oleh keluarga. Setelah ada pembiasaan ada sanksi. Bagaimana setiap keluarga yang tidak menjalankan ibadah dengan baik, ada sanksi, meskipun sanksi itu disesuaikan dengan umur. Ya, tidak bisa kita memberi sanksi anak ini. Nah, ketika ada sanksi jangan lupa, kalau ada punishment harus ada rewardnya dong, atau ada sanksi harus ada hadiah-hadiah untuk yang ikut. Yang terakhir, karena kondisi waktu kita tidak mungkin saya bacakan Al-Quran lagi, coba kalau ibu-ibu, bunda-bunda ingat surat Al-A'raf ayatnya 96. Apa itu? Jikalau itu berarti seandainya penduduk-penduduk bumi itu beriman dan bertakwa semuanya, kita anggota keluarga itu berarti termasuk penduduk, ya, beriman dan bertakwa, maka Allah akan melimpahkan, mencurahkan rahmat dan barokahnya dari langit dan bumi. Luar biasa. Kalau kita beriman dan bertakwa. Tapi ingat bagian bawah. Tetapi kebanyakan mereka mendustakan ayat-ayat Allah, sehingga Allah memberikan apa itu azab, apa itu cobaan, apa itu apa yang sangat ngeri. Nah sekarang oke, itu kita terapkan di negara kecil kita. Negara kecil yang hanya terdiri satu ayah, satu ibu, dua anak. Itu negara kecil. Kalau dalam negara kecil kita ini beriman dan bertakwa, insya Allah rahmat dan barokah Allah yang ada. Tapi ketika dalam keluarga kecil kita ini menjadi pendusta-pendusta ayat Quran, pendusta-pendusta agama, maka tunggu. Ini ancaman kan? Tunggu ya, azab, siksa, dan sejenisnya tentu akan hadir pada kita. Nah ini yang kita berikan pada anak-anak sedini mungkin dengan bahasa anak-anak. Tidak mungkin kalau anak kita 5 tahun dengan bahasa anak-anak yang mahasiswa. Maka kecerdasan ibu-ibu untuk bisa menyelami ya anak-anak itu yang dibutuhkan luar biasa. Nah, ini calon-calon ini Bu. Bunda, calon-calon jamaah yang insya Allah bisa meneruskan bagaimana menjadikan, mencetak pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Ya, ya. Nah, kalau kita sudah bicara tentang pemimpin yang bertakwa, berarti kan ada yang dipimpin. Ya, nah, yang dipimpin. Bagaimana cara bisa mendapatkan yang sebaik-baiknya? Ya. Gini, mungkin ini waktu sudah mau habis ya, jadi Bunda singkat saja. Oh iya, ini malah jadi kesimpulan jadi, nih Bunda. Iya, betul-betul. Jadi satu ketika, ada Umar bin Khattab menjadi pemimpin, sementara rakyatnya bagus semua. Nah ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib itu masyarakatnya sebagian nggak bagus. Maka ada rakyat yang bertanya pada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, Amirul Mukminin, dulu ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai seorang pemimpin, rakyatnya makmur, rakyatnya beriman, rakyatnya bertakwa. Sekarang zaman Khalifah engkau ya Ali, kenapa rakyatnya ini menjadi seperti ini? Mungkin tidak aman, mungkin ekonominya susah, pekerjaan susah. Jawab Ali bin Abi Thalib, karena zaman Umar bin Khattab menjadi pemimpin, rakyatnya seperti aku.
Nah sekarang ketika aku yang menjadi pemimpin rakyat ya kayak kalian. Jadi artinya apa? Tadi bukan di sini ya Bun ya, bukan di sini. Ini bagus semua. Artinya kalian tadi masyarakat yang tidak beriman dan bertakwa. Jadi sini harus bersinergi kalau ada masyarakat beriman dan bertakwa, pemimpinnya juga beriman dan bertakwa, rahmat dari Allah turun dari langit maupun amin, bumi. Tapi kondisi sekarang kan harus itu tadi. Apakah pemimpinnya yang bertakwa, rakyatnya enggak? Atau rakyatnya yang bertakwa, pemimpinnya enggak? Ini dua-duanya jadi kacau. Jadi kita harus siap nih, yang dipimpin juga bertakwa, yang calon-calon pemimpin juga harus bertakwa gitu ya. Gimana Bu? Siap Bu? Siap. Siap ya, cetak generasi Robani dari masyarakat terkecil yaitu keluarga. Siapnya lemes ya. Oh gitu ya? Siap gitu. Siap kan ibu-ibu. Siap ibu-ibu. Siap. Oke, baik. Ya, Bunda terima kasih banyak ya Bun. Ini insya Allah bisa jadi sangu buat kita untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih baik. Yogyakarta tetap istimewa pastinya. Dan Bunda dari Majelis Al-Khodijah terima kasih banyak. Juga Majelis Taklim dari PMBM Khairunisa, terima kasih banyak. Dan juga untuk Anda pemirsa di rumah, terima kasih sudah bersama kami TVRI Jogja Memang Istimewa. Tentunya kita ketemu lagi setiap hari Jumat di Tablik Islami. Membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Saya Erina Kusulita dan seluruh perabat yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.